Ribuan warga Bogor rela antre di Polres Bogor untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang disediakan klinik Polres Bogor. Vaksinasi massal ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Bogor. Antusias masyarakat dalam melaksanakan suntik vaksin terlihat saat ribuan masyarakat rela antri sejak Jumat pagi untuk memenuhi halaman klinik Polres Bogor. Dengan mematuhi protokol kesehatan, Polres Bogor menyediakan 1.000 vaksin untuk diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor secara gratis. Vaksin ini diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Tak heran jika dalam waktu tidak kurang dari 3 jam, sudah 900 lebih vaksin disuntikan pada masyarakat Bogor. Nah, ini kita dari Polres dan juga di beberapa Polres lain di Jawa Barat ini juga melaksanakan hal yang sama. Kita ini minta langsung dari Bapak Kapolri dan juga Kapolda kita untuk melaksanakan akselerasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing. Kapolres berharap dengan adanya vaksin tersebut, diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.